Welcome to Watch On Film bersama dengan gue, Yesi. Mungkin kalian sering banget nemu di internet kayak meme yang bertuliskan anime betrayal atau sang pengkhianat di dalam anime. Dan bisa dibilang nih harus ada atau wajib di dalam anime, karena justru itu yang membuat jalan cerita dari anime itu menarik. Tapi lucunya malah si pengkhianat ini justru banyak banget penggemar atau fansnya. Nah, di sini gue ingin nge-share nih siapa-siapa aja sih si pengkhianat itu. Yang pertama ada Aizen dari Bleach. Di episode ke-211 dari Bleach yang berjudul Betrayal, menceritakan pengkhianatan Aizen kepada Soul Society. Waktu itu Divisi 9 sedang menghadapi pembunuhan berantai. Di antara anggotanya, Aizen beralibi kalau dirinya ikut terbunuh. Anehnya, Kaname Tosen yang saat itu dicurigai sebagai pengkhianat pun mengatakan kalau orang yang berkomplot di belakang selama ini adalah Aizen. Meskipun pada akhirnya Aizen terbunuh oleh Ichigo, tetapi fans menganggap sosok Aizen merupakan sosok yang cool, gak banyak omong, dan sangat pintar menyusun strategi dan analisis. Gak heran Aizen meskipun seorang pengkhianat, dia malah banyak fansnya. Yang kedua ada Ken Kaneki dari Tokyo Ghoul. Dalam anime Tokyo Ghoul, kita melihat perkembangan karakter Kaneki. Manusia berubah menjadi ghoul secara misterius ini, bergabung dengan perkumpulan Anteiku. Dan Ken akhirnya mengkhianatin Anteiku setelah berusaha payah menyelamatkan Yamaori, dan Ken bergabung dengan para ghoul bawah tanah bernama Aogiri Tree. Dan memang seperti yang kita tahu, banyak banget cosplay-cosplay Tokyo Ghoul. Dan malah jadi keren ya, dan para fans tuh seantusias itu. Yang ketiga ada Frieza dari Dragon Ball Super. Serial Dragon Ball punya salah satu spin-off berjudul Dragon Ball Super. Di anime ini, Goku dan kawan-kawan harus bertarung dengan para pendekar di Jagat Raya dan semesta lainnya. Goku yang bergabung bersama Universe 7 pun harus berjuang mengalahkan para kontestan lainnya. Dan waktu itu Frieza bertemu dengan saudara satu rasnya, yaitu Frost dari Universe 6. Dan Frieza menggoda Frost untuk bekerja sama dengannya mengalahkan Gohan. Dan ini juga salah satu karakter pengkhianat yang disukai banyak fans. Yang keempat ada Hisoka dari Hunter x Hunter. Melebihi Gon sang tokoh utama, mungkin Hisoka adalah tokoh paling ikonik dalam anime Hunter x Hunter. Hisoka merupakan salah satu antagonis utama pada anime yang berpenampilan seperti badut. Karakter Hisoka sangatlah unik. Dia hidup hanya untuk kesenangan pribadinya yang aneh. Dia membiarkan Gon dan teman-temannya untuk terus hidup dan berkembang agar ketika sudah menjadi kuat, dia bisa membunuhnya dengan layak. Dan momen yang paling mengejutkan adalah Hisoka mengkhianati Genin Ryodan dan Crollo. Yang terakhir atau kelima ada Itachi dari Naruto. Siapapun yang menonton Naruto pasti tahu bagaimana Itachi mengkhianati Konoha, khususnya keluarganya sendiri. Meskipun begitu, Itachi memiliki hati sendiri bagi para penggemarnya. Mereka juga menganggap bahwa Itachi adalah The Real Ninja. Dan tentunya ini juga nggak luput dari Itachi, salah satu karakter yang disukai oleh para cosplayer. Nah, segitu dulu ya anime Betrayal yang justru banyak penggemarnya. Kalau kalian suka yang mana atau kalian punya kandidat lain, share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian mau tahu update tentang Piala Menpora Esport 2020 Aksis, langsung aja cek ke websitenya ke pialamenporaesport.ispl.id. Dan kalau kalian mau tahu juga update tentang game dan film, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang game dan film, lo bisa cek ke websitenya ya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih. Mata nih.